Okay, what's up guys? Icara Chi Vlogs here. Kali ini di ID Vlog gue mau unboxing kamera yang baru aja gue beli. Untuk kamera ini sih, kalau rencana awalnya sih gue mau pakai kayak kamera kedua lah gitu. Cuma gue masih mikir lagi, kalau misalkan kirinya bisa gue modifikasi jadi primary kamera, ya kenapa enggak gitu. Jadi gue itu beli kamera soalnya kan kualitas video sekarang kan 1080p di 60 fps kan. Nah itu gue mikir kok kayak gue doang apa gimana gitu yang uploadnya masih 720 gitu. Jadi gue pengen ya naik kasta lah gitu mah. Ya kalau emang kiranya cuma jadi secondary ya tetap juga jalannya di 720p sih. Kalau untuk kameranya sendiri ini dia. Yep. Plastik ini jadi isi plastik ini ya cukup banyak sih, nggak cuma kamera doang. Kalau gue belanja cukup banyak, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama itu jelas kameranya ada Xiaomi Yi. Di sini gue beli ini. Yang kedua ada case-nya. Terus yang ketiga ada micro SD 32 GB. Ada ini. Ini tuh case-nya untuk ini. Ada battery eliminator. Ini ada holder, ini apa sih namanya, bike holder ya kalau nggak salah ya, bike mount holder, ya itulah namanya. Terus yang terakhir helmet mount, ya lumayan lengkap sih. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama jelas kameranya dulu. Oke, kita lihat kameranya doang. Terus kita lihat lagi. Oops. Kita lihat lagi isinya ada apa aja. Oh, ini ada buku manual. Amat diambilnya. Nah ini dia. Ya ini manual book bahasa full of Chinese. Full of Chinese. Man, bercanda. Yang di dalam ini ada udah habis. Ya cuma ada charging cable, sini baterai. Kalau dilihat baterainya kecil banget ya. Oh ini jadi ada kayak penariknya kali untuk melepas baterainya. Ya boleh. Ini charging cable-nya tipis ya ternyata, dan cukup pendek, pendek banget. Ya sudahlah. Oke, kita lihat untuk fisiknya sih si Xiaomi ini bagus ya, kayak apa ya, fancy gitu. Warna-warnanya ya cukup bagus lah ya. So far build-nya bagus. Kita buka pelindung lensanya. Lensanya so far ya cukup oke. Oke, coba kita nyalain. Gimana bukanya?
Gimana bukanya? Shit, blok gue udah lecet. Nah, ya. Oke, kita masukin baterainya. Oh, ini tadi. Masukinnya. Udah. Terus kita buka ini. Notebook yang satunya di sini ada slot USB, slot HDMI kalau mau ke colok TV. Nah, ini ada slot micro SD-nya. Coba kita masukin ya. Kalau micro SD-nya gue pakai Strontium Nitro. Kebetulan gue dapet ini karena lagi promo sih, jadi gue tertarik untuk beli ini. Mari kita buka. Mari kita buka. Wih, dinyala. Nah, masalahnya untuk ngontrol si Xiaomi ini harus pakai aplikasi Android. Mari kita coba download dulu. Update kamera performance to improve its performance now. Nanti aja. Oke, kalau dilihat ini dia kameranya. Untuk response time-nya ya ada delay sedikit sih. Tapi so far bagus. Ternyata sisa baterainya tinggal 25%. Sedih banget. Resolusi 16 MP, metering center. So far bagus ya. Suka gue. Kita cek model yang lain. Ini apa? Oh, kamera Discover. Oke. Untuk setting video quality high, timestamp no, resolusi. Nah, ini gue nih. 1920 kali 1080 di 60 pixel. 60 pixel, 60 fps. Video standar NTSC, pilar metering center. Untuk foto ya resolusi maksimum, default foto normal, default camera mode, video timestamp no, preview yes, auto low light yes, loop recording apa ini, I don't know. Ada emergency backup, rotate video, mungkin bagus. Wifi setting, iya sementara itu dulu deh. Kamera clock udah benar, LED mode on, auto power off, no. SD cardnya, detect, sip. Coba kita ini gimana cara pindah ke videonya ya? Sistem is busy. What? Ya, jadi untuk kontrol si Xiaomi ini harus connect ke, ya apa sih maksudnya? Kontrol panelnya tuh lewat HP. Ya sejauh ini sih gue cukup ya impress juga sih, ternyata bagus ya hasil. Ya maksudnya kalau dilihat dari sini ternyata bagus ya.
Ini foto. Oh, video. Oh, oke, okay. Gua ngerti. Jadi kalau video mode itu dia ada LED sini, LED di sini. Terus ini WiFi. Oh, kalau untuk foto dia hilang. Coba kita tes foto. Udah, fotonya begitu dong. Coba kita lihat hasilnya. Download. Ternyata bagus juga ya. Nggak nyangka gue. 16 megapiksel, lensa seperti ini, lensanya apa ya, Sony Exmor kalau nggak salah ya. Ternyata bagus juga ya, gue cukup takjub. Dan aplikasinya cukup ini ya, responsif. Bener-bener inilah worth to buy banget, pantesan orang banyak yang beli. Ternyata memang bagus. Oke, kita disconnect. Namatin wifi-nya. Sip. Mati. Ya, mungkin itu unboxing kamera Xiaomi Yi kali ini. Untuk reviewnya bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih udah ngelihat unboxing gue yang gak jelas kali ini. Kalau emang lu suka, boleh di like. Kalau emang lu juga suka, boleh di share. Boleh di komen kalau ada yang nanya-nanya. Jangan lupa di subscribe channel gue juga, Icalachi Vlogs. Tombol ada di bawah. Oke, okay, thank you. Cheers.